Ujang, pemirsa Tribuners, dapat laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat laporkan saat ini situasi terkini tabrakan beruntun di Jalan Tugas Kemerdekaan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Jadi petugas kepolisian menurunkan sebuah kendaraan alat berat untuk mengevakuasi sejumlah material batu dan pasir yang dibawa oleh satu truk yang memang tengah mengangkut truk pasir dan bebatuan di TKP kejadian. Karena pasir dan batu tersebut menutupi hampir sebagian badan jalan. Hingga saat ini proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Tugas Kemerdekaan masih berlangsung, dan tampak juga ada satu alat, satu kendaraan truk derek dan satu bulldozer tengah diturunkan untuk mengevakuasi kendaraan di lokasi kecelakaan ini. Dan sementara informasi yang baru diperoleh, ada satu orang korban tewas akibat kecelakaan beruntun tersebut. Dan sejumlah orang mengalami luka-luka dan saat ini sudah dibawa ataupun dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Yang baru bisa diketahui sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Terminal Jebrot atau dari arah Cianjur Selatan menuju Cianjur Kota dan Bandung mengalami remblong sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang lainnya. Ya, saat ini proses evakuasi kecelakaan ini masih dilakukan, terdiri dari sejumlah truk yang saat ini masih ada berada di lokasi kejadian di sekitar TKP, yaitu terdapat dua sepeda motor. Satu truk kusok yang mengangkut batu dan satu truk kontainer yang memang diduga mengalami remblong. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di Jalan Tugas Kemerdekaan masih belum dapat dilalui karena sedang dilakukan proses evakuasi oleh petugas kepolisian. Satu kendaraan bulldozer atau satu kendaraan alat berat diturunkan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Cianjur untuk mengevakuasi badan truk yang mengalami kecelakaan atau terlibat kecelakaan dalam kecelakaan beruntun di Jalan Tugas Kemerdekaan Kabupaten Cianjur. Selain itu, akibat kecelakaan ini beberapa material pasir dan batu yang memang sedang dibawa oleh truk tersebut
Akibat kecelakaan ini, sementara yang bisa diketahui ada satu korban tewas yang merupakan seorang pengendara motor, dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit atau RSUD Cianjur. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.